Selamat pagi. Ketemu lagi bersama Gasik Channel. Pada pagi ini Gasik Channel Mbah Mur Luyur di iya. Kita lihat. Sekarang Mbah Mur di posisi Sekura Felix Beach Resort. Hotel Felix ini ya. Ini ya. Ada apa? Pertemuan, ada workshop dari kelompok PKBM Jepara. Mana? Lur apa cah? Ini masuk di kawasan. Welcome to Sekura Village Beach Rest. Ya, nah ini. Ini hotelnya, ya masukin ya. Security. Nah. Oke, ini. Ini pintu masuk ya itu. Tes. Cukup bagus, sahabat kasih. Wacana juga bagus. Ini ya ini ya. Ternyata juga rame di liburan nih. Itu ada Pak B. Oke, kita ya. Ini ya, ini selamat datang peserta workshop peningkatan kompetensi. Ini bosnya. Monggo. Apa niti? Jenggala. Wah, piye ta? Ini. Ya. Cukup bagus untuk refreshing di samping sana itu pas pantai Blebaknya. Ya, ini Sekura. Karena desanya Sekura. Sekura Village. Bagus. Ini kalau apa ya? Jalan-jalan. Ini untuk yang mau jalan-jalan. Kayak motor kecil, ada sepedanya, ada mobilnya. Bagus ya. Ini nanti ini untuk persiapan iya. Persiapan ini jam besar untuk nanti apa menjelang tahun baru sudah dipersiapkan. Loh, ini Pak Niti ini bersama Pak Niti bosnya Jenggala meluncur ya. Ini menuju ke tempat pertemuannya dari teman-teman. Wah, ini bagus untuk ruang santainya. Ya, menuju ke lokasi pertemuan untuk workshop.
terus melakukan ibadah panjenengan, juga panjenengan juga melaksanakan istilah mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan non formal, ya saya minta lebih ditingkatkan disiplinnya, ya. Yang kedua, yang ketiga, oke. Yang ketiga terkait dengan SPJ, ya. SPJ BOP, apakah ada kendala sampai saat ini sudah per 23 desa pemuli masuk ke peserta didik kita. Nah, mungkin ini salah satu kita carikan solusi melalui sekolah daring, mungkin peserta didik kita akan lebih banyak. Karena kita dituntut khususnya paket C meningkatkan nama belajar peserta didik. Peserta didik kita itu nama belajarnya hanya 7,4. Berarti baru anak lulusan SMP. Pendidikan belajar di program komunitas kalau melalui pendidikan non-formalnya seperti ini. Nah, ini juga pengaruh. Ini ada pengarahan dari Pak Bupati Kabupaten ini yang namanya pendidikan kompetensi pendidik. Semoga Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. YouTube, Bu. Bu YouTube loh, Bu. Aku pasti ngisi. Bisa. Enggak cukup jenengan kene. Makasih banyak ya. Walaupun dari bingung. Siap. 1, 2, 3. Ini parah. Nanti. Ya, Pak. Bersama Mbah Murmuyur di siang ini di Felix Puro bersama Gus Jamal, teman setia yang selalu menemani kita. Wah, sip buat jalan aku wanggo jas putih ban mo ini ngopi dulu ya. Kopi itu itu nanti disambung lagi, ini baru santai kita bersama Mbah Murmuyur. Terima kasih.